Ya udah, enggak beres. Ini kemarin ini. Ada ininya Mas ya, ada langsam di sininya ya Mas ya. Hmm? Lubangnya ini ya, ada semua ya motor ya? Ya, ada lah semua motor. Ada ya? Hmm. Oh. Emang ya, setel aja. Gitu. Masih ini gua nyetel. Cet. Masih baru semua. Masih. Jadi kemarin habis di tune apa di setting aja. Kayaknya di setting doang. Sama ini nih bersihin CVT. Dia masukin oli yang pertama kali itu. Jadi enggak normal lagi. Angkanya tuh enggak nyala kemarin ya. Apa tuh? Ya habis di servis tuh enggak nyala angkanya. Yang huruf ininya. Ya, huruf. Enggak nyala. Enggak stop. Sekarang udah bisa. Nyalangsannya kurang. Ya udah, udah beres. Awal-awal lancar. Vario 125 new. Nah untuk mati ya dia. Seharusnya kan hidup ya. Ini udah di on. Ini kendalanya ketika nyala mesin dalam kondisi panas pun dia engine stopnya nggak main ya. Coba kita setel untuk setelan angin ya, kita langsam ya. Nah ini masih standarnya terlihat. Kita buka, ini kita tutup dulu ya. Tadi di sini, oke, satu putaran. Satu putaran ya, kecil banget. Satu, dua. Ini kita putar mentok dulu. Buka kiri lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi 2,5 putaran ya. Coba kita nyalakan. Jadi harus digas langsam dulu ya. Nah, ini udah normal. Jadi kan sebelumnya dia untuk indikator ini dia nggak nyala. Ini kita setelnya 2,5 putaran ya. Oke. New stopnya semuain, tinggal kita tarik gas aja. Ini ketika lampu merah ataupun di perlintasan kereta api dia akan mati sendiri ya ketika motor ini berhenti. Ini tinggal tarik gas aja. Udah normal kembali ya.